Berjalan dengan pelan ya. 2, 1. Jadi jelajah itu berjalan, jelajah itu melalui rintangan. Jika itu maksud, setelah teori nanti ada praktek. Karena dalam pramuka itu harus menghadapi, mengecekkan suatu masalah dalam perjalanan menuju pos 1 dan pos berikutnya. Apabila adik-adik bisa melalui dengan baik, maka adik-adik bisa memecahkan masalah yang akan ada dihadapi di masa-masa yang akan datang. Jadi tidak boleh putus asa, harus tetap semangat, kompak dan saling berdoa. Itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diskusi biar nilainya bagus. Jangan lupa subscribe channelnya Pak Ari Protection. Terima kasih.
ada pertimbangan. Minimal 2 meter.